Dalam setiap musibah pasti ada hikmah. Petua ini tampaknya tepat menggambarkan situasi yang terjadi di PDAM Tirta Sega. Bagaimana tidak, musibah kebocoran pipa induk 10 inci milik PDAM Tirta Sega yang berada di depan rumah dinas Bank Kaltim atau berseberangan dengan kantor PT Brokol atas inisiatif dan kreativitas Direktur PDAM Tirta Sega Adif Mulyadi dapat diubah menjadi hikmah. Kreativitas tersebut muncul lantaran kebocoran pipa induk dan pembersihan instalasi pengolahan air atau IPA sama-sama berdampak pada kelancaran distribusi air ke masyarakat. Atas dasar itulah, Adif Mulyadi meminta agar jadwal pembersihan IPA Singkuang dipercepat menjadi Senin 4 Desember 2017 dari jadwal seharusnya Selasa 5 Desember 2017. Langkah mempercepat pembersihan IPA Singkuang tersebut, menurut Kepala Subbagian Produksi, Asra Samsud, merupakan arahan langsung dari Direktur PDAM Tirta Sega, Adif Mulyadi. Hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan masyarakat selaku pelanggan PDAM, dalam artian masyarakat tidak mengalami pemadaman distribusi air PDAM secara berturut-turut dan pembersihan IPA Singkuang memanfaatkan adanya pemadaman total distribusi air akibat bocornya pipa induk tersebut. Makanya jadwal ini kita lakukan hari ini, dipercepat dari jadwal sebenarnya besok. Berhubung karena di depan Brokol, dekat kantor pariwisata, ada kerusakan berat, pipa kita bocor besar, maka pendistribusian dari semua unit untuk melayani perkotaan itu kita hentikan semua distribusinya. Terpaksa untuk Singkuang kita majukan daripada penghentian pengaliran ke masyarakat 2 hari, itu berat buat masyarakat. Makanya kita majukan, jadi sekalian kita majukan mumpung pemadaman juga daripada double, jadi kita majukan. Untuk diketahui, IPA Singkuang merupakan IPA ketiga yang dilakukan pembersihan setelah sebelumnya dilakukan pembersihan IPA Teluk Bayur dan IPA Sambaliung. Sementara direncanakan IPA Raja Alam akan dibersihkan pada 11 hingga 12 Desember 2017 mendatang. Pembersihan IPA dilakukan PDAM secara rutin setiap 3 atau 4 bulan sekali, guna terus menjaga kualitas air yang dihasilkan sekaligus pemenuhan syarat air minum. Miko Gustinanda, Benus TV, melaporkan.